Dalam acara diskusi publik refleksi pemerintahan Faida Mukit, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMI Jember Ahmad Taufik mengatakan bahwa hasil survei 1 tahun pemerintahan Faida Mukit yang dilakukan oleh Indep tidak akan diserahkan kepada Bupati Faida. Menurutnya yang pantas menerima hasil riset tersebut adalah masyarakat Jember, karena IKPMI sebagai salah satu komponen masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik agar mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Bupati dalam 1 tahun pemerintahannya. Taufik menegaskan bahwa hasil riset Indep IKPMI Jember benar-benar objektif karena sudah melalui metodologi penelitian ilmiah. Karena hasil kami ini adalah kami merasa sebagai bagian dari kekuatan publik, kami serahkan kerja kami kepada publik, kepada masyarakat Jember. Bahwa kemudian Bu Faida selaku Bupati Jember mengundang kami untuk tabayun dan seterusnya, akan kami persilahkan. Kami juga akan mengapresiasi itu. Yang pertama, jadi ini murni. Saat diskusi, Taufik mengatakan bahwa hasil survei itu juga menunjukkan banyaknya golongan yang belum puas terhadap kepemimpinan Faida Mukit. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.